biasanya dengan dibukanya akses jalan ini dapat memberikan manfaat yang sangat-sangat baik bagi seluruh masyarakat Desa Cendana, khususnya dari Desa Bogohan. 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 Betulnya jalan ini juga bermanfaat bagi kami apabila nanti ada invasi dari musuh. Artinya, Desa Ibu juga bisa terlindungi oleh pasukan militer yang akan melaksanakan pertahanan. Yang mana pembangunan jalan ya di Dusun Kabogoan, Desa Cendana ini merupakan salah satu aspirasi yang pada saat itu disampaikan oleh warga masyarakat Desa Cendana kepada Bupati Purbalingga. Lan alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini, jalan yang diinginkan oleh warga masyarakat Desa Cendana yang harapannya bisa dibuka siang hari ini saged terrealisasi. Tepuk tangan dulu. Ya. Oleh karenanya, pada kesempatan siang hari ini, Bu Tiwi ingin mengucapkan terima kasih matur nuwun ini kepada Pak Dandim beserta seluruh jajaran, termasuk seluruh jajaran TNI Polri, dan tentunya tidak lupa ini kepada Pemdes Desa Cendana, warga masyarakat Desa Cendana yang kemarin ikut bersama-sama dengan TNI dalam kegiatan pembangunan jalan yang ada di Kadus Kabogoan ya. Kepripun pak tanggapane pun dibangun jalan? Ya lebih enak. Ya segala-galanya kalau jalan, kalau penderes, kalau pedagang itu udah enak. Sebelumnya seperti apa pak? Sebelumnya itu ya seperti kali lah. Syukur ya. Pun sangat kali bapak Joyo. Ya lebih baik dari yang kemarin-kemarin gitu. Iya. Ya. Kemarin kondisinya seperti apa? Ya nggak bisa dilewatin. Mau dilewatin motor aja susah. Susah ya. Sekarang dilewatin motor, mobil juga bisa gitu.